hati-hati dong. Walah, yang jadi pengen cepet-cepet. Mami lo tiap hari ngomong sama siapa sih? Oh, nggak tahu Pi, tanya aja diri Pi. Coba gue tanya, mami lo kayak petinju, ngeles mulu. Kalau gitu nggak usah ditanya Pi. Gak ada ajak ngobrol nih. Bu Vero, Kiati. Oh. Loh, Dek, kamu kok nggak kerja? Ini kan bukan hari libur. Ya, Eja kan libur panjang, Pak. Kenaikan kelas kilo. Dok, saya tak tanya bukan kamu, tapi bundamu. Nyaut wae. Kantor katanya nak pindah. Sebagian divisi dipindahkan ke kantor induk di Malaysia. Hari ini ruangannya lagi rombak. Oh, alah. Ya. Kalau dirombak emang harus diliburin ya, Dok ya. Mami mau ke Korengan. Eh, Papi. Korea, Pi. Korea, iya. Eh, Pi, mumpung ada lowongan. Temennya Mami yang udah pada kerja di sana pada nawarin, Pi. Ya, Pi ya, mumpung ada kesempatan. Mami, Mami mau kerja di Bapak Gudal. Eh, Franky, itu mah Korea Utara. Ini itu di Korea Selatan, Franky. Ah, Franky, Mami bisa ketemu sama Lee Min Ho, ketemu sama Min Yoon. Ih, Franky, K-pop, Franky, K-pop. Mami bisa ketemu sama Opa. Ketemu Opa sampai ke Korea segala. Itu rumahnya di sebelah. Apaan? Eh, Papi kepriwe sih, Pi. Opa itu, Pi. Ya, bapak-bapak cakep, imut yang ada di sono, Pi. Ah, Papi orang ngerti bapak belas sih. Si imut lo cariin. Paling dia jam segini lagi ngobrol sama gerobak sayurin lo. Sakan apa Papi lah. Bu, Pi. Pokoknya, Pi. Mami minta izin ya, Pi ya. Ini kayaknya Mami nih mau nilup di belakang. Awas ya. Masih banyak yang harus kita omongin nih. Kalau emang Mami kerja di Korea, bisa PP atau pulang pergi, baru Papi izinin. Ih, Papi gimana sih, Pi? Ya nggak bisa lah, Pi. Tekor di ongkos. Mami itu harus tinggal di sana. Mami kan bisa naik layangan, biar ongkosnya murah. Cari aja layangan kuang-kuang. Mami, Pak, Pengki ikut ya. Gila kepriwe sih, Pengki. Mami kan mau kerja, ya nggak bisa lah. Sudah kuduga. Aduh, aduh saya. Pi, boleh ya, Pi ya. Pi. Abang imutku sayang. Arit, 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 Arit! Tante Neneng, Anda ini kenapa sih? Kau tahu di mana Bang Imut, hah? Aduh, Tante Neneng, mana saya tahu keberadaan Bang Imut? Mana tahu kalau saya ngeliat Bang Imut rapi, pakai jaket, pakai sepatu, minyak wangi, buru-buru naik kendaraan pergi ke arah sana. Nah, itu maksud aku itu. Dia rapi, wangi, pakai sepatu, naik motor. Ya, mau kemana dia? Hah? Tapi Komeng kesal sama Cupi ya? Oh, enggak. Masa sama Cupi kesal? Saya kesal bini saya. Orang mau pergi, mestinya izin dulu. Ini udah rapi, barang-barang udah siap, udah mau pergi, baru izin. Gimana sejarahnya, ya kan? Meng, seharusnya lu bersyukur. Kalau istri lu pergi, berarti sebentar lagi lu akan jadi laki-laki. Bebas. Enak, Meng. Merdeka. Iya nih, bener kata Opa. Bentar lagi Papi Komeng udah gak ada yang nyuruh-nyuruh lagi. Pokoknya Papi Komeng ngeten pun. Menang ayem. Bener juga ya. Gak kepikiran gue. Kalau udah merdeka, parung terus tuh ke Luwiliang. Itu jalan merdeka. Mulai lagi. Hey. Pokoknya gue kayaknya akan bebas. Iya. Kalau udah bebas,
gue bisa sering-sering main kesini nih. Ih, Papi Komeng, ini teh warung bukan tempat main. Ya. Warung buat apaan? Ya, tempat jajan, tempat minum, tempat makan. Kalau udah makan minum, kan kita tetap bisa main. Oh iya. Iya. Oh, udah kuat sih, masa gak bisa main. Ini nih yang gue gak demen nih. Sabar, Opa. Mungkin dari sekian bapak-bapak yang doanya baru diijabah itu Papi Komeng. Ya, kayaknya istrinya Opa juga mungkin didoain sama Opa supaya nurut apa gimana. Cuma doanya salah, doa buka puasa. Emang bininya kolak?